Nyobain permen aneh rasa kaos kaki, cek. Oke, setelah sekian lama, akhirnya aku nyobain permen-permen aneh lagi. Nah, hari ini aku mau nyobain permen Bean Boozled yang sebenarnya udah terkenal banget. Dan dulu sempat viral juga. Karena rasanya tuh bener-bener aneh. Mulai dari rasa kaos kaki, rasa muntah, rasa serangga, rasa upi, rasa air comberan. Pokoknya banyak banget rasa aneh sekaligus unik di permen ini. Nah, hari ini aku penasaran banget sama rasa yang Tutti Frutti atau yang kaos kaki bau. Jadi ya, mari langsung kita cobain aja. Nah, pertama-tama dari baunya, jujur ini baunya nggak enak. Jadi ini aku udah siap siaga buat nyiapin tisu. Dan baru ini ternyata satu bungkus wanginya udah nyampur gitu, jadi kayak nggak enak. Tapi ya langsung mari kita cobain aja. Nah, awalnya ini aku agak bingung antara ini tuh rasa Tutti Frutti yang emang kecampur sama bau atau memang rasa kaos kaki bau gitu. Dan ya semakin lama aku makan, ini aku semakin yakin kalau yang aku dapet itu yang kaos kaki bau. Dan jujur aja ini bau banget dan nggak enak banget. Ini salah satu permen tergak enak yang pernah aku cobain. Tapi nggak apa-apa sih, menurutku ini unik banget. Dan aku penasaran banget sih sama rasa-rasa yang lainnya. Dan ya kira-kira next kita cobain yang mana lagi ya? Langsung komen di bawah. Nyobain makanan aneh dari Shopee, cek. Oke, jadi hari ini aku bakal nyobain salah satu snack atau makanan unik yang baru aja aku beli dari Shopee kemarin. Ini tuh DIY kit ala-ala gingerbread house gitu. Dan ya ini dia isi dari paketnya. Menurutku ini cukup lengkap sih. Dan ya mari langsung kita buat aja. Nah, pertama-tama ini aku bakal celupin coklatnya di air anget gitu. Terus lanjut ini aku bakal bikin glaze buat dekorasinya. Nah, tapi enggak tahu kenapa ini hasilnya jadi suprit banget. Dan jujur ini beda banget sama gambarnya. Tapi enggak apa-apa, kita lanjutin aja. Nah, terus untuk coklatnya yang tadi ini tinggal kita pakein jadi perekat buat si biskuitnya biar bisa nempel gitu. Dan ini aku pokoknya jututin aja sesuai instruksinya. Ini aku tempel-tempelin biar bentuknya kayak rumah. Terus tinggal aku hias deh. Nah, cuman pas aku lagi ngedekor, ini gak tau kenapa tiba-tiba roboh dong rumahnya. Jujur aku bingung banget. Tapi ya pokoknya ini aku coba buat perbaiki sebisa aku. Nah, terus karena krimnya udah dikit banget, ini aku coba buat dekor sebisa aku. Dan hasilnya memang gak sesuai ekspektasi banget. Tapi ya gak apa-apa, at least kita udah mencoba. Dan ini aku mau nyoba nunjukin ke kamera. Cuman ini aku takut dia bakal roboh lagi. Jadi ya mending langsung kita makan aja. Dan beneran aja ini baru aja aku pegang dan dia langsung roboh gitu kuenya. Nah, untuk rasanya sendiri ini rasanya klasik kayak biskuit mari gitu sih. Menurutku oke sih. Dan untuk link produknya ada di bio. Nyobain makanan yang ada di kartu SpongeBob, cek. Oke, jadi hari ini aku bakal nyobain salah satu makanan yang ada di kartu SpongeBob. Kalau kalian ngikutin SpongeBob, kalian pasti tahu banget sama serial satu ini. Nah, serial satu ini tuh sempat ada di salah satu episodenya SpongeBob. Dan ya, by the way, untuk produknya sendiri ini aku ketemu di Shopee. Untuk linknya nanti aku taruh di bio. Nah, pertama ini mari langsung kita bukain aja. Dan ya, ini dia isinya, dapat serial dan susunya gitu. Terus juga dapat stiker mainannya. Dan ya, ini mah langsung aku buatin aja. Aku seduh pakai air panas, terus tinggal aku tambahin serialnya. Ya, pokoknya ini kayak bikin serial pada umumnya sih. Dan ya, sekarang mari langsung kita cobain aja gimana rasanya. Nah, pas aku cobain, menurutku ini rasanya oke sih. Ya, kayak sereal coklat biasa gitu sih. Nah, menurutku kekurangannya tuh kayaknya ada di susunya. Karena dia tuh bukan susu, tapi lebih ke serbu minuman gitu. Tapi ya, menurutku overall oke-oke aja sih. Not bad lah ya, plus dia juga unik banget. Dan ya, seperti biasa, next kita cobain apa lagi, langsung komen di bawah. Nyobain makanan dari kartun, cek. Oke, jadi hari ini aku bakal nyoba salah satu snack dari kartun Shinchan. Kalau kalian sering nonton Shinchan, pasti kalian udah gak asing sama satu snack nah, ini. Nah, kalau gak salah ini tuh namanya Chocobi. Nah, ini dia bentuk dari snacknya sendiri. Dia bentuknya kayak bintang gitu. Oh ya, by the way, di dalam packagingnya ini juga ternyata dapet kayak stiker gitu. Dan ini sekarang mari langsung kita cobain aja gimana rasa dari snack favoritnya Shinchan. Nah, pas aku cobain, menurutku ini enak. Cuman, ini tuh rasanya kayak agak familiar gitu. Kayak aku ngerasa aku pernah makan snack yang rasanya mirip-mirip kayak gini sebelumnya. Dan setelah aku coba inget-inget lagi, ternyata ini tuh mirip sama Momogi yang rasa coklat. Jadi kalau kalian penasaran gimana rasanya, kalian bisa nyobain Momogi yang coklat itu. Dan ya, so far menurutku ini rasanya enak. Aku bakal kasih rating 9/10. Next kita cobain makanan kartun apa lagi, langsung komen di bawah. Nyobain permen aneh, cek. Oke, jadi di video sebelumnya ada yang komen buat nyobain permen yang Minion ini. Jadi hari ini mari langsung kita cobain aja permen yang bentuknya kayak Minion ini. Nah, jujur awalnya aku agak ngakak karena bentuknya. Soalnya dia bentuknya kayak agak absurd gitu. Tapi nggak apa-apa, dia tetap lucu. Jadi mari langsung kita cobain aja. By the way, ini bisa dijadiin kayak ala-ala cincin juga. Nah, pas aku cobain ternyata untuk rasanya sendiri dia cukup standar. Rasanya sih kayak permen apel gitu. Cuman ya bisa kalian lihat sendiri kalau bentuknya cukup unik. Jadi ya so far menurutku ini oke sih untuk permen. Next, coba apa lagi? Langsung komen di bawah. Nyobain makanan aneh, cek. Oke, jadi hari ini aku bakal nyobain salah satu makanan yang pasti sempat viral di TikTok. Nah, kalau nggak salah ini tuh namanya Ovan. Dan kalau kalian bisa lihat bubuknya ini mirip kayak micin jamur gak sih? Nah, ini aku coba seduh pakai air panas gitu. Tapi nggak tahu kenapa ini kayak fail gitu. Jadinya ini aku coba bikin lagi yang baru. Cuman kalau kalian bisa lihat lagi-lagi dia gagal. Jadi akhirnya ini aku coba masak ulang. Dan akhirnya baru teksturnya dia jadi kayak slime gitu. Dan jujur untuk teksturnya sendiri menurutku ini agak unik ya. Jadi sekarang mari langsung kita cobain aja gimana rasanya. Nah, pas aku cobain ternyata ini menurutku rasanya familiar.
familiar gitu. Kalau kalian pernah nyobain dessert peach gum, ini tuh rasanya mirip, cuman versi yang lebih hambarnya gitu. Tapi overall menurutku ini rasanya enak-enak aja sih. Rasanya lebih dominan ke rasa manis gitu. Cuma emang teksturnya aja yang agak unik. Tapi kata orang-orang ini bagus buat kesehatan. Jadi overall menurutku ini oke sih, boleh banget sih kalian nyobain permen viral TikTok, cek. Oke, jadi ini pertama kalinya aku nyobain permen yang sempat viral banget di TikTok pas itu. Jujur memang udah kelewat tren banget. Tapi karena aku penasaran, mari langsung kita cobain aja. Nah, ini aku beli dari Shopee gitu. Aku beli beberapa rasa gitu yang aku sering lihat di TikTok. Nah, terus tadi aku cobain cara buka permennya ala-ala TikTok yang digigit gitu. Tapi enggak berhasil soalnya memang susah banget dibukanya. Jadi aku pakai gunting aja. Nah, pas aku ternyata makan, ini rasanya enak dan di dalamnya tuh kayak ada selainya gitu. Terus ini aku coba yang kayak bentuknya bumi gitu. Dari wanginya sih kayak bubble gum gitu dan di dalamnya ini ada kayak slice rasa anggurnya dan menurutku ini rasanya enak sih. Teksturnya juga kenyal chewy gitu. Nah, terus yang terakhir ini aku cobain yang rasa peach, tapi jujur yang ini tuh rada aneh gitu. Soalnya selainnya dikit banget dan rasa selainnya juga agak aneh menurut aku. Tapi ya overall menurutku not bad sih. Cuman aku bingungnya kenapa permen yang aku beli itu bentuknya beda sama yang ada di TikTok. Kayak lebih kecil gitu. Mungkin kalian yang tahu bisa langsung komen di bawah.